Hari ini aku kedatangan sebuah kabel data mereknya Baseus. Ini baru saja sampai dan ini aku beli karena kabel dataku ini digigit kucing seperti ini. Dan ini adalah micro USB bawaan dari handphonenya. Oke, ini dari kardusnya ini sangat kokoh, terlihat bagus, nggak murahan. Di sini ada berbagai bahasa. Terus di sini juga ada barcode-nya. Ini tadi sudah aku gosok. Ini sebelah bawaan dan ini yang harus digosok tadi. Langsung saja kita buka isinya seperti apa. Oke. Dalamnya seperti ini. Dapat talinya juga. Ini panjangnya 1 meter. Maksimal 2,4 ampere. Diklaim seperti itu. Di sini untuk bagian ini ada hologramnya, warnanya hitam dan terlihat besinya ini terlihat kokoh seperti bawaannya. Terus ini dapat juga stiker bila kalian mau tempel di mana terserah, ada 4. Terus di sini juga dapat kartu garansi. Oke, ini singkirkan dulu. Dan ini barangnya, mari kita perhatikan. Di sini bagian luar ini seperti dibungkus kain. Jadi dia terlihat kaku dan aman. Timbang bawaannya ini. Bawaannya tidak ada lapisan. Untuk bawaan kalian seharusnya membelikan sebuah pelindung kabel agar tidak rusak seperti ini. Ini aku lupa beli, jadi jadinya seperti ini, digigit kucing. Terus bagian ini micro USB model baru. Kenapa model baru? Karena ini bisa dibolak-balik seperti Type C. Kalau yang bawaan hanya satu sisi saja. Oke, mari kita coba bandingkan yang ini bawaan HP. Ini harus dipaskan dulu. Nah, dia bisa. Ini hanya satu sisi. Sekarang ganti yang ini, yang Baseus. Sulit sekali. Ini posisi mana saja bisa. Coba ya begini. Oke, nyala. Sekarang kita balik. Tadi nggak ada tulisan, sekarang ada tulisannya. Nyala juga. Oke, untuk kabel data ini cukup bagus karena dia sudah multi, bolak-balik bisa seperti Type C, sedangkan yang bawaan hanya satu sisi saja, jadi agak ribet sedikit. Jadi kalian kalau ingin beli kabel data, belilah merek ini, Baseus. Di kota kalian pasti ada, ataupun kalian juga bisa membelinya secara online. Untuk pembelian aku taruh di deskripsi saja biar mempermudah untuk pembelian. Oke, sekian review
plus unboxing kabel data Baseus multifungsi micro USB.